Margarita biasa. Berhenti! Kau tidak bisa sembunyi. Bagaimana bisa gurita lari secepat itu? Tunggu, di mana dia? Dia pasti belum terlalu jauh. Kesana! Wow, Tuan Brett dan Choco bermain 10 ronde dan Choco memenangkan semuanya. Choco, satu pertandingan lagi ya. Sudah cukup, aku mau pulang. Sekali lagi. Tuan Brett, bagaimana kalau bermain denganku saja? Tidak, Will, kau harus buang sampah. Choco, satu ronde lagi, tolonglah. Kenapa dia tidak pernah membiarkanku bermain? Siapa itu? Apa ini? Terlihat seperti gurita. Apa kau lapar? Tunggu ya. Ini makanlah. Ini camilan coklat favoritku. Namamu siapa? Nama yang bagus untuk gurita. Mau ikut aku ke tempat pangkas rambut? Apa lagi ini? Wil, kenapa kau bawa yang tersesat selalu ke sini? Maaf, Tuan Brett. Aku menemukannya di tempat sampah dan merasa kasihan. Tapi bukan berarti tempatnya di sini. Dia lucu juga ya, tapi tetap saja harus ada yang mengurusnya. Iya, aku akan mengurus Mono. Membuat tempat ini bersih saja aku tidak bisa. Sapu dan pengki melayang. Wow, aku tidak pernah memimpikan hari seperti ini. Kau membersihkan seluruh tempat ini untukku. Kau yang terbaik. Tuan Brett, sepertinya Mono punya beberapa kekuatan aneh. Mungkin saja ini berguna di tempat pangkas rambut, kan? Bukan ide yang buruk. Ya sudah, ajak dia di sini. Wah, kau bisa tinggal di sini. Kau bercanda. Aku terlihat seperti patung. Yang mulia, mereka bilang tampilan klasik tidak pernah... Kau mau aku jadi orang pendiam di pesta malam ini? Gayaku itu bintang pop pelopor alien. Mengerti? Bintang pop pelopor alien, kan? Begitu maksudnya. Aku itu jenius. Kau tidak dapat memahami satu permintaan sederhana. Jika aku tidak memenangkan ratu pesta, kau akan langsung masuk penjara pop. Tapi aku hanya... Jadi bintang pesta sekarang. Apa ada yang bisa beritahu itu tadi apa? Mono, kau yang memberinya gaya itu ya? Karena kau aku jadi tidak perlu membusuk di penjara. Terima kasih. Apalagi? Di mana manajernya? Ada yang bisa kami bantu. Lihat rambutku. Model rambutku ini sudah dari sebulan yang lalu. Tapi aku sudah muak dan bosan. Aku mau uangku kembali. Kau minta uangmu dikembalikan untuk model rambut sebulan yang lalu? Karena aku tidak suka. Kembalikan uangku sekarang. Tidak bisa. Apa? Kau tahu siapa aku? Aku bisa ubah tempat ini menjadi bak mandi saus tomat dengan mudah. Siapa yang melakukan itu padaku? Apa itu kau? Kau lihat kan dari tadi aku duduk di sini. Beraninya kau! Apa itu?
Tidak kusangka kau berhasil mengusirnya. Itu bagus sekali, Mono. Terima kasih ya. Mono, terima kasih. Kau sudah mengusirnya dari sini. Kau membantu kami bersih-bersih. Dan mengusir pelanggan yang kasar. Mono, sekarang kau jadi anggota keluarga kami. Bahkan uangku tidak dikembalikan karena gurita aneh itu. Maaf, tapi apa kau pernah lihat gurita ini di sekitar sini? Aku baru saja melihatnya di Brad's Barbershop. Ketemu kau. Lapor. Ketemu. Ya, kita menemukan Mono di Barbershop. Planet kita disebut Bumi. Dan tata surya Bumi berada di galaksi. Mono, kau mengatakan sesuatu. Tuan Brad, Coko, sepertinya Mono mengatakan sesuatu. Mono itu jelas tidak bisa bicara. Mungkin kau mendengar suara TV. Di sana. Mono, kau mengatakan sesuatu? Bintang itu tempat asalmu? Kepala pelayan. Kepala pelayan? Ya, alien kecil itu pasti kepala pelayannya Mono. Mono, kau mau pulang ya? Kepala pelayan. Aku rindu. Tuan Fred, aku yakin kita bisa membantu Mono pulang. Itu benar, karena dia sudah berbuat banyak untuk kita. Iya, aku akan melakukannya. Tapi tunggu, bagaimana cara membawanya ke luar angkasa? Aku yakin sekali telepon itu tidak akan bisa menghubungi luar angkasa. Mungkin kita bisa menghubungi luar angkasa jika kita menghubungi antena tua itu di atap toko roti ini. Siapa yang menerobos masuk itu? Kami ini agen dari Brad NASA. Gurita itu alien dari luar angkasa. Dan dia harus ikut dengan kami. Apa yang kalian rencanakan dengan Mono kami? Kami akan membawa Mono dan menggunakannya untuk penyempurnaan ilmiah di Bakery Town. Mana dia? Bisakah kau melakukan tidak itu? Tidak akan kubiarkan. Tidak dalam pengawasanku. Kita boleh membiarkan mereka menjadikan Mono bahan percobaan. Will, Joko, bawa Mono pergi dari sini. Ayo, cepat bergerak. Brad dan anak buahnya kabur bersama Mono. Peringatan agen, Brad dan juga Will harus segera dihentikan. Tuan Brad, agen Brad NASA mendekat. Ayo cepat. Mereka di belakang kita. Sudah terlambat. Jangan biarkan mereka jadikan Mono bahan percobaan. Kalian sudah ketemu. Serahkan Mono pada kami sekarang juga. Bagaimana ini, Tuan? Sepertinya semua sudah berakhir. Bersiaplah untuk menyerah, nak. Ada apa? Sepertinya sepeda kita melayang di udara, Tuan Brad. Wah, benar-benar terbang. Yuhuu! Aku terbang lebih tinggi dari burung-burung! Kita kehilangan Mono! Hampir saja! Wah, coba lihat aku! Ya, sekarang semuanya sudah siap. Kita hanya perlu menunggu kepala pelayan Mono datang. Mono, aku akan merindukanmu. Andai saja Mono bisa tinggal di sini bersama kita. Mono harus kembali ke rumahnya. Keluarganya pasti merindukan dia. Lihat itu, UFO! Aku rasa dia datang untuk itu pasti kepala pelayannya. Akhirnya, Mono bisa kembali ke tempat asalnya. Mono! Aku akan merindukanmu. Kau sudah berbuat banyak untuk kau. Sampaikan salam kami untuk keluargamu ya. Kami lagi suatu hari nanti ya.